Seberapa pentingkah sebuah analisa di dunia trading? Halo Sobat Jesse, perkenalkan saya Rani. Kali ini kita akan ngobrol bareng bersama pemenang Lucky Trader periode Juni. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu apa itu Lucky Trader, Lucky Trader adalah bentuk apresiasi GIC kepada para trader aktifnya yang melakukan posting posisi 3 kali dalam sehari dan akan mendapatkan 1 kupon. Semakin banyak kupon yang kamu dapetin, semakin besar juga kesempatan kamu untuk menang. Nah, karena orang yang sudah datang, yuk kita langsung ngobrol aja. Selamat siang Ibu Cicui Kim. Selamat siang Mbak. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Rani dari GIC. Sebelumnya Rani ingin mengucapkan selamat untuk Ibu karena Ibu telah memenangkan kuis Lucky Trader of the Month periode bulan Juni. Nah, Ibu Cui Cikim mungkin bisa perkenalan diri, Bu. Selamat siang Trader Indonesia ya. Nama saya Cui Kim dari GIC. Sudah trading ya kira-kira dari bulan 3 ya. Mungkin hampir sudah setahun ya trading, lama tradingnya ya. Oke, okay. Ibu kalau boleh tahu background Ibu ini apa ya Bu ya? Oh, kegiatan saya ini ya hampir istilahnya mendekati ke trading juga ya, mencari barang dari ini, masukkan ke pabrik, masukkan ke customer juga ya, begitulah istilahnya mencari barang murah dijual dengan harga seperti yang di pasaran. Jadi seperti trading juga lah, cuma trading itu kan digital ya, nggak ada barangnya. Kalau kita jual itu kan berupa barang, ada fisiknya. Oke, seperti itu. Jadi memang Ibu profesinya sebenarnya bukan trader, full trader ya Bu ya, tapi ada memang profesi lain, seperti itu. Nggak full trader. Oh, enggak full trader. Oke, okay. Kalau boleh tahu Bu, modal awal Ibu untuk trading di GIC ini berapa sih Bu? Modal awalnya ya enggak banyak ya, cuma 1.000 aja, 1.000 USD aja. Sekitar 1.000 GIC itu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ibu biasanya trading sehari berapa kali Bu? Kalau dibilang berapa kali itu ya kita nggak bisa nentuin ya, karena ini kan tergantung dengan pasar ya. Kadang kalau misalnya dia lagi sideways itu mungkin kita bisa beberapa kali ya, mungkin karena sideways kita ambilnya di support terus kita jualnya di resistance begitu ya. Mungkin bisa 2-3 kali begitu, 4 kali gitu ya. Kalau misalnya pasarnya lagi impulsif mungkin bisa kita hold itu mungkin seminggu tuh bisa cuma sekali atau 2 minggu itu cuma bisa sekali. Jadi enggak kalau pasar lagi impulsif ya lagi naik kan enggak mungkin kita istilahnya harga bisa lebih tinggi enggak mungkin kita jual ya, Mas, pasti kita hold dulu kan sampai mungkin ya kita. Kalau misalnya harganya udah kita rasa udah bisa kita buang, rasa kita udah ini kan, ya udah kita jual. Oke, baik. Jadi nggak bisa ditentukan juga ya Bu ya untuk trading-nya. Nah, nggak bisa kita tentukan pasar itu dengan kemauan kita ya. Mesti kita ikuti pergerakan pasar gitu. Iya. Karena kan di sini Ibu adalah salah satu pemenang Lucky Trader, yang mana kan untuk syarat ketentuan untuk mengikuti Lucky Trader kan otomatis kita harus trading minimal 3 kali close posisi dalam sehari. Nah, kebetulan Ibu ini salah satu pemenangnya karena Ibu telah berhasil melakukan satu hari itu sebanyak 3 kali close posisi, dan itu udah berulang ya Bu ya, berkali-kali seperti itu. Jadi kupon Ibu yang Ibu dapatkan lebih banyak seperti itu. Nah, untuk pair favorit Ibu sendiri nih apa nih Bu, biasa Bu kalau Ibu trading? Oh, kalau pair itu cuma saya di SAU USD aja. Oh, hanya karena satu dia pair kan aja totalitasnya tinggi. Iya, satu pair aja. Kan saya lebih suka ini, lebih suka karena totalitasnya tinggi kan, keuntungan yang diperoleh juga ya lumayan ya kan. Jadi nggak belum meririk ke yang lain-lain. Berarti banyak, bentar hanya satu pair aja Bu, fokus ya Bu ya.
di pair gold. Oke deh. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, biasa menggunakan metode atau strategi apa nih Bu untuk tradingnya? Ya, kalau misalnya maunya berkali-kali seperti yang kemarin itu, ya saya pakai support resisten. Support resisten yang ini ya, agak inilah, agak banyak maksudnya tradingnya itu sehari itu bisa banyak ya, 3 kali, 4 kali. Nah, gitu. Hanya menggunakan support resisten aja Bu ya. Tidak ada kayak indikator spesial yang Ibu gunakan untuk trading itu. Oh, ada juga ya, saya pakai inilah indikator dari GIC itu ya, compare trend-nya ini ya, compare trend dari GIC dari Pak Sula. Ada inilah istilahnya guru kita lah yang kita ikuti selama ini kan, dari GIC juga ada diberikan istilahnya sebelum pertama masuk itu ada diberikan pelajaran membaca candle, membaca candle, mengetahui di mana support, di mana resisten. Jadi kita nggak bisa kejar di harga yang tinggi, kalau harga lagi melambung itu ya jangan dikejar ya kan, kita menunggu harga kalau sudah stabil baru kita ambil ya, bukan kita asal neken beli atau neken jual gitu. Harus kita ada istilahnya pendidikan lah, gitulah, pendidikan mengenai analisa candle-candle ini. Tuh, ya bener. Ini semua ya saya belajar dari GIC juga, dari Pak Su ya kan, sama dari Cheng ya Bu ya. Dari Pak Suwandi Cheng, dari istilahnya dari YouTube-YouTube-nya GIC juga ya saya, inilah kita harus rajin lah ya, kita harus rajin menambah ilmu lah ya kan. Kalau boleh tahu, Ibu Cui Chi Kim ini sudah bergabung bersama GIC sudah berapa lama ya Bu ya? Dari bulan 10 ya, kayaknya 2019 ya. Kita bergabungnya pertama kali bulan 9 atau bulan 10. Harusnya udah setahun lebih itu ya. Kalau dari pertama itu udah setahun lebih ya Bu ya. Baik. Nah, dari setahun lebih itu Ibu program apa atau event apa aja sih yang Ibu udah ikutin di GIC? Karena kan kebetulan kan GIC ini sering banget nih ada event-event. Nah, Ibu pernah enggak sih ngikutin eventnya atau program-program yang sedang diadakan oleh GIC? Kalau program yang pernah saya dapatkan itu program angpau di hari Imlek itu ya, bulan 3 yang lalu saya juga dapat. Iya. Istilahnya lucky draw ya. Oh iya. Jadi ini ya untuk yang kedua kali ya. Udah dua kali berarti Bu ya, dapat hadiah dari GIC. Ya, mendapat hadiah. Oke deh Ibu. Sama-sama ya, Ibu. Oke deh. Nah, Bu, ada tips gak sih Bu biar member-member lain itu bisa lucky juga seperti Ibu, bisa mendapatkan hadiah sebesar 100 JICT seperti itu? Apa aja sih tipsnya Bu, entah sehari kita harus trading atau kita harus psikologinya harus diatur biar kita bisa dapetin segala macam, gimana sih Bu? Oh, menurut saya ya, kalau misalnya kita menginginkan profit itu pertama itu ya kita harus belajar ya kan, harus belajar. Betul. Harus belajar analisa, harus hobi lah menganalisa ini candle-candle. Kedua itu ya money management kita juga perlu ya kan, istilahnya ya kalau 1000 kita ya minimalkan cuma boleh diambil 0,1, jadi harus bersabar walaupun istilahnya kita nampak mungkin pasarnya memungkinkan, kita harus kontrol fisiko rugi, artinya menurut kita pasar itu mungkin lagi ini kan, tapi waktu kita masuk itu belum tentu. Jadi money management itu perlu ya kan. Jadi kalau waktu turun itu kita kan nggak psikologi kan nggak goyang kan, minusnya banyak kan gitu kan. Istilahnya ya harus psikologi itu juga harus dijaga. Kalau misalnya kita terlalu lelah atau terlalu capek ya jangan trading. Jangan dipaksain ya Bu ya. Jangan dipaksain kan, karena kita bisa sembrono mengambil keputusan itu kan. Betul Bu. Istilahnya yang kalau misalnya hanya ngikutin sinyal orang lain ya mungkin kita
nggak harus percaya diri sendiri kan, jangan ngikutin-ngikutin aja. Kita waktu mau memutuskan harga ini mau jual atau tidak kan kita nggak tahu ya, karena keputusan belinya kan bukan dari kita, jadi harus kita belajar sendiri, kita trading sendiri kan, walaupun hasilnya istilahnya kita dapat loss, itu kan keputusan kita sendiri. Jadi kedepannya kita tahu kesalahan kita di mana, kedepannya kita bisa perbaiki. Itu ya menurut saya ya, yang selama ini saya peroleh. Habis itu kita juga harus menyisihkan uang sampah. Uang sampah itu artinya kalau misalnya kita udah ambil suatu keputusan untuk beli, kita perkirakan itu udah naik, ternyata tidak naik, kita harus udah nentuin itu kerugiannya berapa yang kita harus tentukan. Jadi nggak mungkin ketarik banyak gitu sampai margin call gitu ya kan. Oh iya, betul Bu. Jadi udah diperhitungkan semua ya Bu ya, dari dari pertama kita menentukan suatu kita mau beli, pasti ada alasannya ini kenapa beli, kenapa buy ya, mungkin pasarnya lagi naik kan, kita perkirakan ya lagi impulsif, mungkin kita beli ya kan. Nah nanti kalau misalnya nggak jadi kan kita udah nentuin, kalau misalnya ke arah ini kan berarti dia udah mau turun, jadi udah kita inilah kita nentukan lossnya di sini. Kalau nggak jadi kan berarti udah batal. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bu, alasan Ibu untuk trading di JIC apa sih Bu? Kalau alasannya ya, kalau saya merasa kalau JIC ini dia istilahnya brokernya ya terpercaya ya, low spread, sama dia free swap ya. Betul. Pencairan dananya ya juga nggak lama ya kan. Saya pun dari JIC itu juga ada istilahnya event-event, kita bisa belajar di ininya ya, di IG, di website-nya. Iya, betul. Karena beberapa kita memang ngadain event beberapa kali Bu, untuk mendapatkan hadiah juga kita adain kuis Jumat Barokah, kita juga adain survei seperti itu, kita juga adain promo-promo cashback 100% dan promo cashback up sampai 5 GICT juga kita sediain. Jadi setiap trading minimal hold 2 menit kita akan kasih cashback seperti itu. Oh, 2 menit ya? Hold 2 menit, Bu. Jadi, Ibu hold 2 menit. Di pair apapun itu, Ibu hold, mau itu Ibu profit atau loss, ketika Ibu close, Ibu akan mendapatkan cashback sebesar up sampai 5 JCT. Seperti itu, Bu. Per satu lotnya. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih juga udah hadir di sesi wawancara ini. Semoga hadiah yang kita berikan bermanfaat. Dan terima kasih juga telah menjadi member setia JIC. Saya Rani dari JIC, pamit. Terima kasih ya Ibu. Nah, itu tadi adalah keseruan kita ngobrol bareng pemenang Lucky Trader di periode Juni. Buat teman-teman semuanya yang ingin ngikutin jejak keberuntungan Ibu Cuci Kim, kalian bisa bergabung di grup Telegram kita. Linknya sudah kita taruh di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Saya Rani, bye.